Tiga ulang. Ya, ya, ya. Rusuh ya. Rusuh. Selalu dia selalu rusuh. Rusuh. Ya, dan begitu kan? Begitu. Terbuat bias. Gak apa-apa biasa. Tanggung jawab loh ya. Rusuh ya. Cari ya. Rusuh yang mau dia. Masuk. Tapi tengok mejanya. Yang gue bilang sempit, enakan kemarin lega belum bangun ya. Iya tuh enak tuh di luar tuh. Lu keluar luar pakai anu doang yang bobo gayung. Lu inget lo? Inget lah. Tapi lu ketemu guru yang lain nggak kayak gue banyak ya? Hah? Lu kalau ketemu guru yang lain nggak kayak gue banyak tuh? Banyak. Tapi itu Bu Enda dia suka ada di Sumur Baru pak. Ngapain dia? Itu katanya kafe tempat kopi dia. Telepon ada yang bilang bukan kafe dia. Benda tuh bener tahu bukan itu. Benda enggak mau keluar apa itu ya? Hah? Enggak mau keluar apa? Dia udah megang jatuhnya. Dia apa masih guru honor, guru DPN, sama pun DPN di 42. Kedua kan ada broadcast-nya. Iya. Lu enggak main 42, ada radio ada TV-nya. Ada tapi apa Benda enggak mau cabut ya? Ini tiap kali nanya di situ aset dia apa nih? Itu di situ. Emang aset? Iya, dia kali ngurut dia di situ gitu Benda. Sih, menurut gua enggak dia mungkin dia bingung kemana tahu. Karena orang udah mentok gitu. Dia bingung. Kau di mana sih sekarang ngapain gua? Gua sih kasih aplikasi alamat kan. Tapi bangke, gua buka, gua aktifin. Dapat kan kalau kata temen gue nggak dikasih dicocol hilang pun nggak segitu iya, beda sama gue coba kan masih ada tuh gitu kan terus sekarang pengen nggak itu apa sopi dong kemarin kemarin di edisi 2 minggu doang itu paling mampu mah waktu bisa cepat deh itu bisa mau tahan ke 3 beli akun Doki Gojek sekarang bukan sekarang bukan aku di peluk mulu tangan kedua gue gak tau tangan pertama gue pengen parah dari sana bukan dari gue gak tau tuh kalian berdua siapa yang megang ini yang beli juga gak tau orang yang kemana ya iyalah lagi gue aja kesini tapi gacor iya kalau dengan lainnya gak kunci paling gacor karena dia udah pake GoFood sama GoClick OneClick BCA gue pake juga sama dia banyak dia aplikasinya tuh makanya gue bilang Gojek tuh paling popor diantara semua akun serius Gojek tuh enak sih Gojek cuman gitu bayangin sehari dua kali kalau akun sendiri enak kalau akun orang bisa gitu kan sembilan Shopee gitu kan kalau mau beli dapat permuk kasasan doang jadi dan semawan kok berdua amat kasasan Shopee itu ngapain ya di rumah? Sebahan gak berubahan ya? Tapi ngeri di infonya ya di internet kau cepat mati kau berubahan kenapa juga bagi Sandi tapi beneran itu di beritanya di internet gue baca dokter mengatakan, ini spekulasi ya, orang yang sering berbahan cepat mati daripada orang yang banyak bergerak katanya karena badannya digunakan untuk tidur terus, kalau main HP tidurnya sakit iya tidurnya pegel badan mau narik, Shopee children apa children? Anak kecil oh. Bukan cerebel ya, memang cerebel ini terus matang, matang. Ayo, kalau mau jualan terus lagi di ruko. Sewa rukonya, gitu. Iya sih. Kalau meja kan rame jalur aktif. Udah nggak. Jadi tuh ceritanya, gua mau cerita serius, tapi ntar lu beda udah ngomong gitu. Kamu siapa? Ntar lu ngomong kayak gitu. Gua mau cerita serius, tapi ntar lu ada bercanda lah. Terus juga mau cerita tapi ntar lu jadi pinter lah kalau gue cerita ya mungkin bagus lah kalau jadi pinter mau jadi bego kan bahaya kan cerita orang bego makan ini jangan nih pisang jadi sawah apa namanya paya ini bukanya tempat orang ada cuma support juga kali banyak ada tiga ya iyalah di sono aja di rawung ke
gua apa ada tiga, dia buka satu tuh pasti ya, sepi cabut sedet aja parah ya. Mana barber-barber tuh yang paling enak, gua duduk potong, duduk potong. Dapatnya sampai berapa? 300.000 10 orang berarti saya buka 20.000 kan? Pokoknya kan 100.000 sehari kalau baru-baru masuk, baru masuk loh. Ini ngomong serius nih, tapi ntar lo pada pinter kali. Serius, ngomong serius nih. Tapi kan ceritanya gini, itu samping di belakang ruko toko mas kan gue punya teman namanya Lia. Dia tuh dulu sebelum buka kios lakinya main korden, kan? Kawan korden kayak gini, korden. Korden. Nah, korden lah. Terus jadi waktu kaji dia minum teman gue air minum. Iya galon. Yang gue bisa nggak buat beli tramadol jual apa kan? Jadi gini gue mengulang dulu kan. Gue dulu Lia suka sama partner kerja namanya Didi. Nah lakinya itu cemburu, suruh resign aja keluar. Dia lu jaga koordinat gue aja, jadi biar gak bisa ketemu sama yang lu suka. Marah kan dia waktu gue meledikin Mbak Lia dari Didi, apaan sih lu? Tapi gue bingung, tanaknya juga tahu Lia tuh yang suka sama Didi. Gue dulu pernah jadi nganterin dia kan naik motor. Set, gue bilang, Mbak, mau kemana? Aku mengerjain lo. Didi sakit. Nah, hubungannya sama Didi sakit ya. Laki lo aja kalau pikirin dulu ya kan. Ini nganterin lah sekarang. Nganterin di kosannya. Gak tau apa yang mereka lakukan. Gak tau. Nganterin, cabut. Makanya itu dia respect. Sampai dia cemburu dengan pasangannya yang namanya Septi. Jadi HP gue tuh dicek sama dia. Bang, nama Pelu, gue mau siap nomornya safety. Jam-jam berapa dia online sama jam apa akhirnya Didi. Kalau dua-duanya online, tadi lagi cetan. Tapi segitu nih, tadi aku dilihatin. Dibuka kan, set, udah set namanya safety. Dia lagi online gak, tak dipajang. Dia buka apa yang dia sendiri, namanya Didi. Dia, safety dan Didi, dua-duanya online. Nah, kamu dia lagi cetan, bilang itu. Sampai segitu, men, sampai segitu aja gue bilang. HP gue dipinjam untuk itu. Oke lah, apa-apa lah gue. Sampai segitu cemburunya, tapi itu masa lalu mungkin dia bilang. Mungkin dia sekarang udah fokus dengan suaminya ya kan. Oke lah, itu udah bagus. Sekarang masih dia masih buka korden. Kalau lihat di mancing, korden kinan dekor itu punya nyambar dia. Sama mana? Pinggir jalan. Pinggir jalan mana? Mancing. Yang sebelah mananya emang kita kan mancing. Iya, nanti kalau bisa lu jalan nih ada namanya kinan dekor. Nah di situ tempatnya. Jadi intinya lakinya masang, balianya jaga korden. Jaga korden, balianya jaga korden, lakinya masang. Jadi muter, orang lihatnya itu sepi, oh sepi. Ini ilmu sebenarnya, ini sepi. Tapi dia bergerak, lakinya masang. Sama kayak abang gua masang, bikin BLC kayak panel-panel nih. Ke sekolah, ke kantor, panel-panel kayak listrik gitu-gitu. Jadi anak buahnya jaga nih, nanti kalau misalnya lu lihat cak, ada konter sepi nih. Jadi duduk santai gini. Ambil nih ambilnya. Enggak, dia lagi sepi nih. Karena lagi sepi ambil ambilnya. Tapi ada yang gerak gitu, maksudnya ada yang jalan, iya, beda, yang beda. Beda sama pangkas, makanya kalau misalnya ini sepi nih, kita nggak punya cabang lain. Pangkas keliling. Iya, pangkas keliling. Pangkas keliling, kan? Gak mungkin kan? Gue bilang. Cak, akhirnya tadi cak ngelip cak, akhirnya satu tindai situ ngelip pak, dia telat nih. Apa? Telat IG. Iya, lu gila. Apa dia pak? Ngelip cak, sanggup tindai situ cak. Terus orang sih lagi podcast panjang. Mau cak? Iya mau. Dari situ cak. Itu apa? Iya pasti itu lagi ngerokok. Iya.